Assalamualaikum guys, makan-makan lagi. Kali ini saya makan di Soto Ampiran Solo, di timur pintu tol keluar Banjarsari Solo. Tempatnya tuh nyaman banget, ada yang bisa duduk di kursi dan juga ada lesehannya. Wah, nyenengin banget tempatnya, bersih. Jadi bagi pendatang yang masuk lewat pintu tol keluar Solo Banjarsari, tinggal belok kiri aja arah ke timur, nanti sekitar 200 meter 300 meter lah itu ada kiri jalan, ada tulisan gede Soto Ampiran. Ini menu-menunya, kebetulan di sini tuh spesialnya soto. Nah, itu ada soto ayam, daging sapi dan babat, tapi kebetulan kali ini saya mau makan garang asemnya dan juga pecel Madiun. Ini harga-harganya ada yang mulai 10.000, sotonya aja 10.000 itu. Pokoknya di sini tuh menunya banyak banget. Bisa tinggal pilih lah. Nah, ini garang asam yang saya pilih. Terus ada ayam goreng, ada opor, ada ini yang saya pilih juga pecel 13.000. Nah, ini juga ada telur penyet, bakar ataupun Nah, ini ada tehnya, minumannya dan juga tambahannya. Dan enaknya lagi di sini disediain colokan loh, itu ada colokan buat ngecas entah itu laptop ataupun HP bisa. Nih, udah datang pesanan saya. Ini sekitar ya 5 menit lah datang. Nih, pecel Madiun itu ada peyek, terus ada telur ceplok, lalu ada ya sama bumbu-bumbunya itu daun-daunan dan juga serundeng. Wow. Mari kita coba. Mari kita coba. Bismillah. Nyam nyam nyam. Enak sih. Yuk kita coba lagi serundengnya. Nyam 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 nyam. Lalu kita icip-icip kayaknya. Mantap. Kali ini kita coba garang asemnya, guys. Kita buka. Ternyata isinya dikit banget. Tapi tak apalah. Oke, kita coba. Di situ ada daging dan juga ada apa itu? Cabe, ada tomat. Rasanya enak. Mantap. Lalu kita kasih nasi. Kita ambil dulu dagingnya. Kita campur nasi, kita makan. Bismillah. Mantap. Nih, mau tak coba kuahnya. Pakai nasi, lalu kita makan. Kalau menurut saya sih udah rasa, cuman kurang mantep lah rasanya. Tapi ya udah lumayan lah. Pedasnya udah kerasa tapi dikit.
Ya saking laparnya sih, akhirnya aku makan. Pesen lagi satu porsi nasi. Nasinya aja. Dan alhamdulillah habis karangasemnya dengan dua porsi nasi. Nyam 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 nyam. Ini ya, tinggal saya suap saja. Mantap. Tempatnya itu bersih, bagus, dan juga ada musolanya juga bersih, kamar mandi juga bersih. Ya menurut saya sih ini recommended lah buat kita jajan-jajan kuliner. Dan akhirnya bayar juga. Habis berapa coba? Tadi pecel, madiun, sama garang asem plus nasi satu, jeruk anget sama teh anget, totalnya adalah berapa? Saya tunggu dulu. Nah ini dia, hampir 40.000. Dan di sini enaknya sih nggak ada tukang parkirnya sih, jadi ya nggak nambah uang parkir. Oke, sekian vlog saya di Soto Ampiran Solo. Dan ini dulu itu Pak Ganjar Pranowo tuh pernah kesini juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.